Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iwan Kiwong. Pada vlog kali ini saya akan berbincang-bincang ringan dengan Mas Arum dari kelompok pengamen jalanan. Hari ini saya berada di kolam retensi Andir di Kecamatan Baleendah. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan para pengamen ini malam hari ya di sebuah jalan. Kita bincang-bincang dan janjian untuk bertemu hari ini. Nah, mereka ini berasal dari Kabupaten Cilacap yang sengaja datang ke Kota Bandung untuk mencari penghidupan sebagai pengamen. Ya, semuanya berapa orang nih Mas Arum? Ada 6 orang Pak. 6 orang, alat apa aja nih yang dipakai nih? Ada kecrik, angklung, kendang rampak, sama kendang, sama bas. Ini bekas tong apa nih? Bekas tong air ya? Sebagai bass drum. Nah, sejak kapan di Kota Bandung ini Mas Arum? 2018. Jadi sekitar sudah 4 tahun. Sekarang kos di daerah mana? Kita ngekos di daerah Cibaduyut. Cibaduyut. Paling jauh pernah ngamen ke daerah mana? Paling jauh kita paling daerah Cileunyi, Pak. Cileunyi sekitar 10 kilo 11 kilometeran dari tempat kos ya. Mulai ngamen dari jam berapa Mas Arum? Kita ngamen dari pukul jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Iya. Terus penghasilan sehari kira-kira dapat berapa nih? Kalau penghasilan kita tidak menentu Pak. Kalau lagi kadang-kadang kita dapat 300, kalau lagi bagus ya 700 lah. Nah Mas Arum, misalkan ada lagu baru untuk dipelajari sampai mahir tuh berapa lama biasanya? Satu minggu. Terus apakah suka dapat apa nih? Ajakan untuk tampil di acara-acara pentas hajatan? Ya kita sering paling ngejajatan sunatan, pernikahan sama ulang tahun. Oh iya. Sekarang nih lagu apa yang mau dibawakan sekarang? Kita mau bawakan lagu Perahu Layar Pak. Perahu Layar. Nah teman-teman, lagu Perahu Layar ini karangan Ki Dalang Narto Sabdo, seorang darang wayang kulit terkenal di Indonesia selain Ki Mantep Sudarsono, Ki Anom Suroto, Ki Entus Susmono. Nah, lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi campur sari Didi Kempot pada tahun 2004, teman-teman. Dan makin mengetop kemarin dinyanyikan juga oleh penyanyi dari Jawa Timur ya, Nela Karisma. Silakan Mas Arum.
Mas Arum, apa alasan Mas Arum memilih kota Bandung untuk ngamen nih, tidak ke Jakarta, Surabaya, Semarang, atau Jogja? Kalau di Semarang sama Jogja udah banyak, Pak. Kalau di Bandung kita lihat-lihat belum pernah ada. Makanya kita nyoba ke Bandung biar kita dapat pengalaman juga sih. Iya. Terus tiap hari ngamen nih? Setiap hari kita ngamen, Pak. Nggak ada jadwal libur? Nggak ada, paling itu kalau mau libur, libur sendiri. Kalau libur sendiri, bisa ngatur sendiri, ya. Terus pulang ke kampung, ke Cilacap, berapa bulan sekali? Kita pulang ke Cilacap 5 bulan sekali, Pak. Sekarang ini lagu terakhir mau dinyanyikan lagu apa? Kita lagu terakhir ini Buih Permadani. Buih Jadi Permadani. Nah, teman-teman, lagu Buih Jadi Permadani ini versi aslinya dari grup band Malaysia Axis. Ya, yang dirilis sekitar tahun 1990-an, jadi sekitar sudah hampir 30 tahun yang lalu. Kemarin beberapa bulan ini tren lagi, ngetop lagi semenjak dibawakan oleh Jinny Din Jidan, Sri Suaka, dan Nabila Maharani, para penyanyi muda dari Yogyakarta. Dan lagu Buih Jadi Permadani ini kalau tidak salah diciptakan oleh komposer Sa'ari Amri, komposer dan pencipta lagu dari Malaysia. Silakan Mas Arum. Iya, Pak. Teman-teman, untuk pengembangan vlog saya selanjutnya, mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih, teman-teman.